Maka apabila kita fikir kehebatan Tuhan, lahirlah sifat takut ke Tuhan. Gerung. Ni kita buat kerja tak ada mikir mengenai kehebatan Tuhan. Dok fikir kita ya, tak ada apa lah. Kedua, apa maksud fikir kepada Tuhan? Tafakur. Kesembilannya, mengekalkan akal tafakur kepada Allah Taala. Sentiasa ke memikir ke Tuhan. Fikir ke apa mengenai Tuhan? Fikir zat dia. Tak boleh fikir zat dia. Harai fikir zat dia. Pecoh pada kita. Kita tak akan faham hakikat ketuhanan ni. Kerana apa? Kerana benda kodim tidak dapat difahami oleh benda baru. Ni kita benda baru. Maka nak faham Tuhan lagu mana? Mok kita, kita tak faham dah. Ambo lahir ambo tengok mok ambo besar dah. Mok ambo umur 50 dah ambo lahir. Lepas tu kita nak faham mak kita tak faham. Masa dia remaja lagu mana tak tahu. Masa dia kecil kita tak tahu. Tu di antara kita dengan mak kita. Pas lagu mana kita makhluk nak faham Tuhan. Benda yang sebelum daripada diri kita lagi dia adanya. Maka tafakur mengenai Tuhan. Yakni tafakur mengenai kehebatan Tuhan. Kita tengok alam ni. Kalau kita rasa kita hebat. Kalau kita rasa kita bisa, cu tengok orang kubur. Banyak mana orang mengaku bisa. Nah, paduka orang ni. Tok ayah ni. Mari Jibril. Mari Mikail. Mari Israfil. Mari Israel. Yang sengih. Mati tekekeng. Tekekeng mati kawan tu. Nah, mati. Lepas tu bisa setahu mana. Kita tengok di tu. Tengok bukit besar kemain. Kita boleh buat bukit. Kalau nyakak bukit rembah atas kepala kita, hacil bu. Pah, dia bengkak pada kita. Pertama, fikir mengenai Tuhan, fikir mengenai kehebatan Tuhan. Maka apabila kita fikir kehebatan Tuhan, lahirlah sifat takut ke Tuhan. Gerung. Ni kita buat kerja tak ada mikir mengenai kehebatan Tuhan. Duk fikir kita, ya, tak ada apa lah. Kedua, apa maksud fikir kepada Tuhan? Tafakur. Fikir mengenai nikmat Tuhan wi kita. Nah. Allah banyaknya lah daripada pagi tadi tu hari yang bernapah. Ada orang sain tu bangun tidur tak boleh bernapah. Kena menerak lah ni. Tak boleh lah bernapah. Nak mati lah ni. Kita duduk bernapah sokonya lah. Fikir mengenai nikmat tu hai. Saat ni tu hari makan nasi kat ambo tu hari minum air tak lekat langsung. Ada orang mati sebab telah pisbol. Eh, makan-makan terbolah buka posoknya telah. Tak tahu terbolah selajak. Tekak seduk duduk sini. Wagi spital mati. Weh lu, hamba makan pis buah beratus butir tu. Tak mati-mati. Ha nikmat Tuhan. Maka apabila fikir mengenai nikmat Tuhan, melahirkan sifat bersyukur. Melahirkan sifat sayang ke Tuhan. Bapa kita sayang ke mak kita kerana dia yang banyak jasa kepada kita. Dia yang melahirkan kita. Dia yang mencara kita. We piti sekolah. We makan kita. Pakai kasut sekolah. Tu orang tua kita. Sebab tu kita sayang ke dia. Sebab dia banyak jasa. Begitu juga Tuhan. Kalau kita fikir jasa dia. Nah, nikmat yang dia beri kepada kita. Kita akan jadi rasa sayang ke Tuhan. Mulalah rasa nak ikut dengan kata dia. Mulalah gini-gini. Ha, nah. Ketiganya. Berfikir mengenai kejadian makhluk Tuhan. Nah, berfikir pertama fikir apa dia? Kehebatan Tuhan. Fikir mengenai nikmat Tuhan, kehebatan Tuhan melahirkan sifat gerung Tuhan, nah. Melahami fikir mengenai nikmat Tuhan, melahirkan sifat syukur, melahirkan sifat sayang ke Tuhan. Ketiga, fikir mengenai kejadian makhluk ni. Maka melahirkan makrifat kepada Tuhan. Nah, apabila kita fikir mengenai kejadian makhluk ni, maka kita pun semakin mengenali Tuhan, makrifat kepada Tuhan. Dia kata tafakur kepada Allah dan kebesaran Allah Taala, dan hadir hati serta Allah Taala, dan ingat kepadanya, dan jangan mengingat akal yang lain daripada Allah Taala, daripada segala yang sia-sia. Apa maksud ingat Tuhan tak ingat makhluk? Gini. Lepas tu kalau ingat Tuhan, hamba tak cara lah. Hamba tak kerja lah. Tak boleh buat kerja, tak boleh saing orang duduk, senyap lah kata tu. Maknanya tak secara ke makhluk. Ingat Tuhan begitu ke? Bukan.
Dalam kitab ni suruh ingat ke Tuhan. Kita kerja kalau ingat ke Tuhan, kita tak menipu majikan kita. Kita buat kerja sungguh. Orang lain buat kerja tak sungguh tu sebab dia tak ingat Tuhan. Kalau dia ingat Tuhan, dia akan buat kerja sungguh. Ni kita kalau ingat Tuhan kat duk atas balasoh sebeh lalu. Tu tak cah. Tak cah ke buat dia mana setuh dunia. Hak tu cara ingat dia yang salah. Islam mengajar ingat Tuhan yang betul, semakin baik akhlak kita, semakin sungguh kita buat kerja. Tu ingat Tuhan dah tu. Ni ingat Tuhan tak kerja. Tu malah bukan ingat Tuhan. Kalau ingat Tuhan demo buat kerja, demo buat nafkah, tiba-tiba duduk pakai sebeh duk ngatik la ilaha illallah. Ngatik saja. Bini tak makan, anak tak kerja, anak tak makan ke apa dia. Dia duduk ngatik ingat Tuhan. Eh, kalau demo betul ingat Tuhan sebagai seorang suami, demo akan tunai hak isteri demo. Demo akan cari nafkah, demo akan cara kepada anak demo, demo wi agama. Ni demo kerja sungguh tapi tak wi agama. Ah, tu tak ingat Tuhan tu. Tu maksud ingat ke Tuhan. Nah, bukan kata suruh duduk saja. Hak tu pun malah. Ni pakai baju bitik sawah, ingat Tuhan. Ingat Tuhan apa malah basuh. Ni malah bukan kata tasawuf lah tu. Tu lipat lah tu. Nah. Lepas tu, rumah berkubal, tak nyapu apa semua. Oh, tasawuf. Tasawuf apa tu malah. Nah, royak jelah lah. Jangan duduk tipu lah. Duduk main tasawuf betah, warung sebetah. Nah, orang WPT, oh susah-susah lah demo. Oh, tak tasawuf pula. Nah, macam-macam. Jadi, ingat Tuhan ini menyebabkan seorang itu jadi hebat. Kalau dia, siapa dia? Dia pekerja, dia akan jadi pekerja yang hebat. Dia jobek kimutu, jadi kimutu yang hebat. Orang tengok Allah, dia mau buat kerja, subhanallah. Puas hati dia mau buat kerja. Oh, ambo buat kerja dengan Tuhan ni. Oh, tu ambo buat yang puas hati tu. Oh, serbih dia mau besok kata. Oh, ambo buat kerja tu hidup hati ni ambo ni. Ambo buat kerja dengan dia tu. Eh, dia mau tak ayat terima kasih pun ambo buat lagu ni juga. Oh, kemah dia mau. Kita jadi pemimpin, kita jadi orang bawah, kita jadi orang atas pun, kalau dia ingat tu, hey, gak selesailah kerja kita. Mudah. Tak payah ngajar dah balasoh. Kalau masyarakat Malaysia, nih, rakyat Malaysia ni, pakai ingat tu, hey, tak payah ngajar dah balasoh. Ustaz-ustaz klik tidur rumah. Selesai dah kerja dia. Rakyat pun ingat tu, hey, orang atas pun ingat tu. Hey. Lila ni tak ingat tu, hey, tu buat kerja kubai kot si kot dia. Duk tengok orang atas saja kita ni. Orang bawah kubel juga. Kita kalau jadi orang atas lebih kubel dari dia tahu. Nah, ni duk tengok kepada orang atas ya Yamelo ni. Lo ni duk tengok kesilapan orang atas. Nah, gini lah awak kerja caduh lah awak kerja kosil lah awak kerja nak utung awak kerja gua ni. Ah contohnya kita ni. Lo ni kita duk kerja gapo dia? Lipat kau duk. Duk jual goreng pisang lipat lagi. Nama. Duk buat kerja buat semi pun lipat lagi. Patut. Sopolah sebenarnya. Maka mulut tak sedut royak kat orang nah. Kita pun 2x5 juga. Nah. Dok betah kita tasawuf. Tasawuf ke mana? Tasawuf terpaksa. Nah. Kalau ada piti, tak tolak ambo. Tasawuf terpaksa dah tu. Nah, Nabi tasawuf ikhtiar. Pilih dia. Bukit nak jadi mah. Bandar Madinah nak jadi mah. Tak sih. Kita cerita tawa lagu tu . Bukit kata bukit, kereta Ferrari. Kau sebutin, hotel pun. Jadi orang bawah dengan orang atas 2x5 saja. Jangan duk tengok hok sore tu, tengok hok ramah. Hok ramah apa tu? Kerana orang atas mencerminkan. Dari hadis kata, pemimpin cermin kepada rakyat, rakyat cermin kepada pemimpin. Kerana pemimpin itu berasal daripada rakyat. Kau dia mari daripada planet Pluto mana, maka bapak tujung. Oh, sayalah pemimpin di Malaysia. Ada gitu? Dia bukan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Maka dia merupakan cermin kepada rakyat Malaysia. Lagu tu. Tak sedut kata kat orang lah. Lah ni kita lah ni ada masalah lah ni. Kita ada masalah dengan Tuhan banyak.